Halo teman-teman, kembali lagi hadir bersama saya di video referensi mobil bekas sore ini. Kembali lagi untuk memberikan video referensi mobil bekas ya di channel saya ini. Depan saya sudah ada Kijang Kapsul LGX ya. Ini yang varian 20 EV, transmisinya manual tahun 2002 ya. Ini warnanya hitam metalik ya. Seperti teman-teman ketahui, untuk Kijang LG gitu yang warna hitam hanya tahun 2002, mulai 2002 ke atas ya. Tahun 2002 ke bawah belum ada warna hitam ya. Ini kebetulan saya dapat warna favorit ya, warna hitam tahun LGX 2.0 EV injeksi ya, transmisinya manual tahun 2002. Nopolnya AD Karang Anyar ya. Ini kebetulan unitnya asli Jateng ya. Asli AD Solo ya. Tangan pertamanya AD Solo dicabut ke AD Karanganyar. Jadi masih pakai BPKB lama. BPKB yang warna biru itu masih tulisan tangan, belum ketikan komputer ya, belum ketikan itu. Belum print-printan ya, masih ketikan tangan, tulisan tangan. Terus faktur NIK semuanya lengkap semua teman-teman, masih karbon semua. Surat-suratnya masih lengkap semua, asli Jateng, asli AD Solo, cabut ke Karanganyar ya, beda kota aja ya, sama-sama karesidenan Surakarta ya. Seperti apa kondisi unit ini, harga unit serta detail lokasi semua nanti saya sampaikan dalam video. Teman-teman ikuti terus saja videonya, jangan di skip-skip ya, biar semuanya informasi yang sampaikan tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, langsung aja kita cek unitnya seperti biasa. Oke, baik teman-teman, sebelum kecek unitnya tak tunjukin STNK-nya ya. Ini STNK-nya. Nah, AD-nya Malang Jiwan Colomadu Karang Anyar ya. AD Karang Anyar ya. Mereknya Toyota Kijang Grand Lux LG ya, Long Grand ya. Kijang Long yang LGX ya. Tahun pembuatannya tahun 2002, isi silindernya 1998 cc. Ya, dibulatin menjadi 2000 cc. Terus untuk tahun perakitan juga tahun 2002 ya, tahun perakitannya. Jadi warnanya asli ya, ini warna hitam ya. Warnanya hitam metalik sesuai dengan fakturnya ya, warna hitam metalik, belum pernah berubah warna dan warnanya catnya masih orisinal semua. Pajaknya sampai bulan 5 tahun depan ya, lumayan ya, masih panjang ya. PKB-nya juga cukup terjangkau teman-teman pajaknya. Pajaknya cukup 1 juta, PKB-nya ya, saya bilang PKB-nya 1.512.000. 1,5 juta dengan biaya lain sekitar 1.655.000 ya. Cukup terjangkau pajaknya dan unitnya cukup langka ini, warna hitam favorit ya. Kunci kontaknya juga masih lengkap teman-teman. Kunci kontaknya ada dua. Nih. Kunci kontaknya lengkap, ada dua, terus dan juga ada remote asli bawaannya ya. Remote-nya masih orisinil ya. Bukan orisinil atau enggak, mungkin remote aftermarket atau orisinil ya. Bentuk-bentuknya kayak remote-nya tahun segitu ya, seperti ini. Ini masih jalan semua ya. Tuh, masih berfungsi remote-nya. Jadi teman-teman tidak perlu nambahin remote aftermarket ya. Seperti biasa tak tunjukin mulai dari depan ya. Ini tak tunjukin dari depan headlampnya ya. Kondisi headlampnya ya, ini udah pakai mika, tidak pakai apa kaca lagi ya. Ini tahun 2002 ya. Asli headlampnya, head unit headlampnya masih asli ya. Ini yang mulai dari kanan ya. Kondisi bagus, bersih. Untuk sen depan kanan ini ada retak dikit ya. Tapi masih orisinil Toyota Thailand Koito ya. Nanti teman-teman tak terima beresin ya, ini tak ganti yang baru, ini kan ada retak dikit. Nah, itu aja. Terus di bagian bawah juga sudah pakai fog lamp, sudah cakep ya, ada fog lampnya asli LGX, sudah ada fog lampnya seperti itu ya. Terus untuk grill-grill, kondisi kromnya juga masih utuh, tidak ada retak ataupun lecet-lecet ya, tidak ada ya. Emblemnya juga masih utuh. Terus untuk headlamp bagian kiri kondisinya masih mulus ya, tidak ada masalah, orisinilnya Toyota Koito Thailand. Yang sini juga sennya juga masih bagus, tidak ada yang retak ya. Mobilnya bisa dikatakan cukup bagus, tidak ada PR yang
serius ya, tidak ada mobil, tidak jaminan, tidak ada bekas banjir ataupun tidak bekas laka ya, natnya masih nyambung semua, catnya masih orisinil ya, masih orisinil semua. Nih tampak sampingnya ya, tampak sampingnya, velgnya dia asli, pakainya velg Kijang LG tahun segini ya, modelnya seperti ini ya, belum jari-jari ya. Ini bannya pakai Bridgestone ya, profil bannya 195/70 ring 14 ya. Kondisi batian ban ya lumayan lah, 70%. Bagian inner fender masih bagus, rapi, tidak masalah ya. Ini catnya masih orisinil ya, warna metaliknya kelihatan semua ya, yang si deng-deng semua, tidak ada dempul ya. Untuk spion dia sudah pakai electric mirror dan juga sudah ada sennya sini ya. Walaupun warna sennya sudah agak menguning ya, maklum faktor usia aja. Ya, di sini juga sudah ada list chrome, belibet-belibet kaca juga rapet, tidak ada masalah. Ya, tidak ada PR ya. Sudah pakai talang air ya, yang warna transparan. Kalau teman-teman kurang suka ya, ganti yang slim itu ya, lebih keren ya. Ya, tampilan belakang seperti ini. Toyota Kijang LGX, Kijang kapsul LGX tahun 2002 EV. Ya. Ini yang varian 2000 cc. Kan kalau Kijang kapsul itu ada 1800 sama 2000 cc ya, untuk yang varian bensin. Ya. Kalau dari konsumsi bensin luar kota ini bisa 110, dalam kota 18. Ya, kalau yang 18, 110 dalam kota, 111, 112 luar kota. Tapi ya nggak tahu sih realnya seperti apa itu secara matematik. Ya, secara matematik sistem logikanya seperti itu. Ya, kalau secara realnya seperti berapa sih tergantung kaki kita yang injak ya, serta tergantung sopirnya. Gitu. Ini tak tunjukin mulai detailnya dari stop lamp ya. Stop lamp bagian kanan utuh ya, bening. Tidak ada masalah, tidak ada embun atau retak. Stop lamp bagian kiri ya, daminya juga masih utuh. Ini yang kiri ada retak sedikit, bolong lah, nggak retak, bolong ya. PR-nya tadi lampu sen kanan sama stop lamp kiri ya, nanti tanggung jawab saya sebagai penjual mobil, saya gantikan dengan yang baru, orisinil OM bawaannya Kijang kapsul ya, orisinil ya, jangan yang pakai KW-KW ya, tak gantiin semua ya. Ini mobil cukup terawat ya, sama pemilik lamanya, jarang dipakai. Ini ban belakang juga masih bagus sih ya, ban belakangnya kanan kiri masih bagus, istimewa. Oke, warna hitam teman-teman, jarang ada ya Kijang kapsul yang warna hitam. Kalau anak muda ini velgnya diganti yang TE37 ya, warna bronze, warna ya warna gold itu ya, keren, keren banget ya. Harganya ya teman-teman, saya jual ini di iklan di OLX atau di marketplace, saya buka di angka 80 juta nego ya. Beruntung buat teman-teman yang sudah nonton video saya ini, saya kasih harga spesial ya, jangan dinego, jangan minta apa-apa, semua PR yang sennya lampu sen kanan sama stop lamp kiri saya gantian yang baru, semua elektrikal tidak ada masalah. Nanti tak lihatin interiornya ya, interiornya juara orisinil ya, door trimnya masih pastikan semua ya, saya kasih harga spesial 75 juta pas ya, 75 net ya, pajaknya panjang. BPKB masih warna biru orisinil ya, fakturnya ada, NIK lengkap ya, fotokopi KTP ada, lengkap semua ya, asli AD Solo dijabut ke Karanganyar. 75 juta LG warna hitam 20 ya, AIK-nya juara ya. Kita langsung cek kondisi interiornya dulu. Oke, tak tunjukin kondisi interiornya ya. Ini central lock-nya juga masih jalan ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, bayang-bayang ya. Nah, kelihatan kan masih jalan semua central lock-nya. Nah, ini kondisi door trim teman-teman. Door trimnya masih plastikan, istimewa ya, istimewa ya, masih orisinil. Nah, ini central lock, pengaturan central lock, window lock, terus ini power window ya,
semuanya masih berfungsi semua, speakernya ada dua ya. Terus kondisi karet-karet pintu juga masih bagus, orisinil semua. Di sini ya nat-natnya masih utuh semua, tidak ada masalah. Nah, ini ketokannya Toyota juga kelihatan. Engsel-engsel pintu juga masih utuh, tidak ada bekas bongkaran atau bekas kenteng las-lasan, tidak ada ya. Nih, joknya masih orisinil ya. Kijang LG20. Joknya warnanya hitam seperti ini ya. Coraknya, bintik-bintiknya kombinasi warna, adanya ada warna merah, biru, putih, hitam ya. Kombinasinya titik-titiknya seperti itu. Ah, istimewa lo. Setirnya nih masih kenceng. Ya. Ya, nih. Masih kenceng, tidak melotrok ya, tidak longgar-longgar gitu. Ya masih bagus. Ini pengaturan electric mirror-nya juga masih fungsi. Ini untuk fog lamp switch-nya sudah diganti. Ya, switch fog lamp-nya. Nah, ini spedonya warna biru, teman-teman. Kalau yang 20 ya, istimewa tuh. Kita coba nyalain mesinnya ya. Kontaknya ada dua. Nih. Coba nyalain mesinnya. Mohon maaf, bensinnya habis tadi. Belum tak isi. Nanti teman-teman tak kasih bonus bensin juga. Nih, istimewa lagi nih. Head unitnya sudah saya kasih double din layar sentuh ya. Teman-teman tidak perlu ganti head unit lagi. Tinggal nambahin audio ya. Power ya, audio power. Teman-teman tinggal nambahin itu aja. Atau teman-teman pasti pengen dipasang kamera ya, tinggal tambah kamera aja. Ya, layarnya sudah double din, sudah touchscreen. Ini AC-nya kita nyalain. Satu dulu aja. Dingin banget nih. Jam digitalnya juga masih nyala. Ya, ini latinya juga masih bagus. Dashboard-dashboardnya bersih, tidak ada warna yang pudar ya, masih orisinil. Ini sun visor-nya juga lengkap. Yang sini juga ada sun visor. Ini lampu kabin juga nyala, warnanya masih standar biru, kuning ya. Istimewa toh. Ini konsol tengah masih bagus, tidak ada yang patah. Ya. Istimewa toh. Ini tuas transmisinya ya. Oke. Terus untuk pedalnya. Nah, ini tuh. Ini pedal gas, pedal rem, koplingnya masih bagus semua. Tuh, dalemannya. Tapi ya, tidak ada bekas banjir. Nih, karpet dasarnya juga masih ada, ya. Nih. Karpet dasar ya. Istimewa ini. Kalau teman-teman penggemar Kijang pasti suka. Ya. Ini baris keduanya. Nih. Tuh, masih pastikan semua ada trim semua keempat-empatnya. Ya, keempat-empatnya masih pastikan semua. Ya, belakang juga masih pastikan itu. Ini juga plastikan ini. Istimewa. Oke, ini AC belakang. AC double blower-nya masih kenceng banget. Nih, tengah juga sudah ada armrest. Di sini latinya juga ada asbak sini. Istimewa loh. Oke. Ini ya, pintu belakang utuh ya. Tidak ada bekas karet-karetnya juga masih bagus. Tidak ada bekas laka ataupun tabrak samping ya. Terus pintu bagasi ini tak bukain. Oke. Okay. Wah, ini joknya bungkusan jok kemarin. Men dapatnya joknya dibungkus. Jadi joknya ini masih bagus, bersih. Ini tak kasih bonus ini, teman-teman. Masih bagus ini kondisinya, tidak ada yang sobek. Nanti teman-teman kalau pengen dibungkus lagi, ini tinggal pasang aja. Ya. Nih. Masih pastikan nih. Istimewa toh. Oke. Okay. Ini loh, engsel-engselnya masih bersih, tidak ada karat. Ya, karpet dasarnya juga ada. Loh, terus kolongnya ya, lihatin kolongnya. Suspensinya itu perdaunnya masih utuh. Ban serep ada. Oke, ya, tidak ada karat sedikit pun, tidak ada. Ya, kita tutup lagi. Ya, ini udah wiper belakang, belum pakai kaca defogger, terus sudah pakai spoiler topi ya. Kita buka ruang mesinnya, kita lihat. Oke, ini tak tunjukin ruang mesinnya ya, sudah tak buka kapnya. Ini mulai dari kap mesin nih, masih utuh ya. Nah, kap mesinnya masih orisinil, bagus, tidak ada kenteng-kenteng, tidak ada cat ulang ya, masih orisinilnya.
ya, sampai catnya ngotok ini. Ya, untuk fender-fender samping ya masih utuh, apron-apron depan ya masih utuh, ini ada nomor serinya, ini catnya sampai habis ini ya, masih orisinil semua ya. Ini ada stiker Toyota oilnya juga masih ada. Ini lampu-lampunya juga masih, tidak ada yang patah ya, tidak ada yang patah. Yang sebelah sini ini ada yang retak ini ya. Nah, tidak ada masalah sih, masih kenceng. Terus kondisi mesin nih, di sini ada tulisan-tulisan stikernya masih ada, lengkap semua, tidak ada bekas banjir, karat-karat warna kuning juga tidak ada ya. Mobil asli Jateng seperti ini ya, si Solo itu seperti ini ya. Itu fan beltnya juga masih baru yo, mesinnya kering, tidak ada rembes, EV ya 20, enak banget naikannya. Kak Innova, Innova bensin yang tahun 2005-2006 ya, sama mesinnya. Ini kodenya yang 1RZ ya, 1RZ atau 7K, 7K itu yang 18 ya, yang ini 1RZ kalau nggak salah. Ya, itu aja, kita coba nyalain mesinnya ya. Yuk coba nyalain mesinnya yuk. Ini tukang nyalain mesin ya, teman saya itu, Bayu Ngeyel selamanya. Maaf. Ya, coba nyalain mesinnya. Normal ya, starternya tidak ada masalah. AC-nya nyalain juga. Kondisi AC nyala. Udah nyala, oh nggak terasa. AC-nya dingin, dingin banget. Istimewa toh. Mesinnya halus banget teman-teman, tidak ada masalah ya. Oke, matiin lagi, matiin. Oke ya, demikian ya teman-teman, referensi mobil bekas dari saya, mobil Kijang Kapsul LGX yang varian 20 EV, transmisi manual ya, tahun 2002, warna favorit ya, warna hitam metalik ya, pajaknya panjang. Terus mobilnya juga asli AD Solo, dijabut ke Karanganyar ya. Sejarahnya mobil ini cukup jelas dan terawat ya, karena pemiliknya sudah jelas, belum pernah pindah tangan ke orang lain selain atas nama di STNK dan BPKB ya. Jadi perawatannya pasti bagus ya. Demikian ya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini ada yang berminat dan berjodoh dengan unit ini ya. Langsung hubungi nomor saya, nomor kontak saya tulis di kolom deskripsi dan di pojok kanan bawah video ini ya. Langsung aja WA, jangan telepon WA ya, chat aja atau telepon pakai biasa enggak apa-apa, biar jelas ya. Karena kita enggak tahu ya teman-teman dari daerah mana, sinyalnya gimana, kuat atau enggak ya. Biar lancar komunikasi kita ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video saya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas. Dadah.